Selamat malam saudara, kembali bersama saya Kusnujola KD Channel. Kali ini berada di Baros. Kita melihat jalur tol ke arah gerbang tol Baros. Saat ini terjadi kemacetan. Sesungguhnya ini sudah normal dibanding tadi sore. Jadi yang mana terinformasi bahwa terjadi banjir di tol Padalenyi kilometer 130 sehingga terjadi rekayasa arus lalu lintas, semua keluar di gerbang tol Paster baik yang ke arah Jakarta maupun ke arah Cileunyi. Namun saat ini sudah normal. Kita kembali ke yang ke arah sebaliknya juga sudah aktif lagi. Itu adalah cuplikan peristiwa atau kejadian saat atau imbas dari banjir yang terjadi di tol Padalenyi kilometer 130 pada Rabu 12 Agustus 2020 lalu. Kejadian ini menjadi peringatan bagi kita, apalagi terkait fenomena La Nina sebagaimana dirilis oleh BMKG yang sedang berkembang di Samudra Pasifik dan imbasnya akan berdampak buruk terhadap Indonesia. Salah satu alasannya karena akan mempengaruhi curah hujan yang cukup tinggi, sehingga itu barangkali hanya menyambung apa yang disampaikan oleh BMKG untuk senantiasa berhati-hati. Tentu dalam hal ini terkait kejadian banjir di tol Padalenyi pada waktu itu tentunya menjadi perhatian dari pihak Jasa Marga selaku pemantau atau pengawas bagaimana agar tol Padalenyi tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sementara dari pihak kereta cepat Indonesia Cina yang waktu itu disalahkan juga oleh karena tanggul penahan banjir atau tanggul yang seharusnya dibuat di sisi antara jalur kereta cepat dan tol Padalenyi yang belum selesai waktu itu yang mengakibatkan banjir. Mudah-mudahan fenomena La Nina tidak berpengaruh cukup buruk bagi curah hujan di Indonesia tentu saja. Namun kejadian itu seharusnya menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati agar semua urusan, semua kegiatan termasuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak terimbas dengan adanya banjir, kemudian juga pengguna jalan. Pada kejadian kemarin 12 Agustus 2020 memang sempat terjadi kemacetan di tol Padalenyi sehingga kemudian tepatnya di kawasan kilometer 130 sehingga kemudian baik kendaraan yang ke arah Jakarta maupun ke arah Cileunyi dilakukan rekayasa lalu lintas untuk kemudian keluar di gerbang tol Paster Baros. Jadi itulah kesibukan pada waktu itu akibat banjir. Banjir yang memang sebagian besar pihak menyalahkan PT KCIC selaku penanggung jawab pelaksanaan proyek yang tentu saja harus diperhatikan segala sesuatunya terkait kenyamanan atau perlu tidaknya dibuatkan tanggul sebagaimana standar yang berlaku. Apalagi di jalur-jalur yang sedang melakukan pengeboran,
pengeboran bor pile untuk pasak bumi atau tiang pancang memang perlu diperhatikan untuk proses pembangunan tanggulnya yang pada waktu itu di bulan Agustus itu pihak KCIC juga sudah menyatakan bahwa pembangunan tanggulnya sudah selesai. Mudah-mudahan dampak buruk dari La Nina yang terus berkembang di Samudra Pasifik tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, terutama curah hujan. Walaupun hari ini 2-3 hari belakangan Bandung Raya terus saja hujan, mudah-mudahan itu tidak berpengaruh atau apalagi berakibat banjir seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.